Balik lagi di channel Alwilis, salam manise. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day gonna... Oke, teman-teman dan para penggemar YouTube yang masih hidup sampai saat ini, kali ini saya akan menghibur teman-teman dengan mereaction video dari Kemal Palevi, stand up comedy. Saya akan mereaksi video ini untuk menghibur teman-teman, dan saya hadir di YouTube untuk menghibur masyarakat Indonesia. Oke, dengan judul ini MKMS Young Legs dan Sejarah GGS. GGS ini apa ya? MKMS ini juga apa ya? Kalau Young Legs ini ya bintang atau rapper yang terkenal juga ya, dan sejarah. Kalau teman-teman tahu GGS ini itu apa, komen saya di bawah. Oke, kita lanjut saja dengan video ini. Let's go. Step up komedi Kemal Palevi. Mantap. Nah, di situ pada saat syuting YouTube Rewind itu, pertama kali gue ketemu Young Lex. Jadi Young Lex tuh nyapa gue duluan, gue lagi duduk, terus dia nepok gue gitu kan, kayak cue, woi, Kemal Palevi. Dalam hati gue, ini siapa? Ya kan, ini siapa nih orang gitu, udah dekil, hitam, tatoan, mukanya gelap banget, ini siapa gitu. Terus dia bilang gini, Mal, gua itu satu kampus sama lu IKJ, cuma gua adik kelas lu. Terus gua bilang kayak, dan hati gua sejak kapan gua satu kampus sama Aspal Galanto? Gua bingung ini siapa gitu, iya Mal, iya dong. Terus dia duduk gitu kan, gak lama Jovi datang. Jovi datang, dia bilang kayak gini, Mal, udah kenal sama Young Lex? Udah kenal? Udah, ternyata satu kampus gitu. Iya Mal, Young Lex, lu tau Young Lex? Gue gak tau pada saat itu, gue gak tau Young Lex Mal, rapper, apa, viral, itu tuh yang oh aja ya kan, oh aja ya kan. Terus gue bilang sama Jovi, oh aja ya kan, ini apa gitu kan, oh aja ya kan, apa sih gue kan. Gue sampai di situ gue masih gak ngerti Jovi ngomong apa gitu. Ini mah rapper, waduh hits banget, oh aja ya kan, oh aja ya kan. Terus Young Lex, yoi Jovi maboy gitu kayak. Gue tetap kayak, apa sih oh aja ya kan gitu. Oke, oh aja, oke, oce apa gimana gitu. Oh aja ya kan. Gue sampai pada saat itu gue masih gak ngerti maksudnya dia ini apa gitu. Terus Young Lex ngomong kayak gini, wah pas banget nih ada Kemal Palevi nih, kakak senior gua nih di kampus. Kita mau bikin lagu nih Mal, gitu kan. Habis syuting YouTube Rewind dan mau promo film Modus pada saat itu. Wah pas banget nih ada Kemal, kenapa ada gua gitu. Ya kan lu seorang komedian, ini kan YouTuber semua. Oh, Kemal Palevi ini dia. Biar lagunya viral, kini kita harus ajak musuh di luar YouTuber, stand up komedian gitu. GGS. Okay. Apa judul lagunya Like sebelum gitu? GGS. Tapi GGS ini apa ya? Saya juga tidak tahu. Komen saya di bawah juga oleh teman-teman. Apa nih? GGS ini apa? Apa dengan oh bukan, kita parodinya. Ganteng-ganteng sudah. Wah, yang lain ngomong gitu kan. Apa maksud lagunya Like sih? Gue tanya. Apa nih maksudnya GGS ganteng-ganteng sudah ini apa? Iya, kita tuh mau ngecengin TV-TV yang cuma nyari aktor atau talent yang ganteng atau cantik doang. Tapi dia merupakan orang-orang yang berskill kayak kita Mal. TV tuh selalu nganggap remeh kita, YouTuber-YouTuber. Kita tuh harus bikin lagu buat mereka dan viral. GGS ganteng-ganteng swag. YouTube lebih dari TV. Oke. Dan mati gue pasti mikir tuh, oh dia bikin lagu tentang TV menganggap remeh dia karena orang-orang ganteng sama cantik doang di-hire. Ya iyalah TV gak mau hire lu Lex gitu kan. Dalam tiba pada saat itu ibu-ibu misalkan di pedesaan yang Lex main sinetron gitu ya. Ibu-ibu nyala gitu, anak-anak gua yang kita nonton sinetron anak-anakku gitu ya. Begitu nyalain, ya Allah akhir zaman ya Allah. Anak dajjal sudah turun. Ayo kita semua sholat ke masjid. Gitu. Ya,
TV juga takut ada ibu-ibu yang berpikiran seperti itu gitu. Gue aja ngeliat kayak siapa nih orang gitu. Oh aja ya karena gue masih nggak ngerti gitu. Akhirnya udah diajak lagu GGS. Nah pada saat itu masih berempat doang. Jadi siapa aja like? Gue, lo, Jovi sama Andovi doang gitu. Belum ada Arab, belum ada Dikal. Belum ada Arab pada saat itu belum terkenal. Belum masih cukup Arab. Bukan, gak kayak sekarang yang yeah, better cookie jar bersih, better game of thrones. Sini ada bela, better cookie jar Arab, bahasa Inggrisnya Arab kan ngaco gitu kayak what's up, better cookie jar gitu. Ya Allah Arab, bahasa Inggris kurang. Tapi Arab tuh bentar lagi gue internasional yakin gue. Ya Arab tuh keren, haters-hatersnya wuuuh, kasih ya. Jadi belum ada Arab tuh masih cukup, masih dada, gak bantu, iya, masih gitu. Belum bahasa Inggris, belum, main game masih belum ada yang kayak sekarang, what's up, the game of thrones, cookie jar. Belum ada, dulu gitu. Arab kan baru-baru doang begitu kan, dulu masih gitu, main game gitu, masih cukup. Jadi waktu itu Arab itu kebetulan waktu pada saat main ke rumah Young Lex, karena habis promo film Modus, Arab main ke rumah Young Lex juga, diajak Jovi sama Andovi. Akhirnya di situ kayak, wah Arab ajak aja deh, kita gak ada gamers nih gitu. Lu mau gak ikutan lagu ini? Terus Arab bilang, wah sorry Lex, gua gak bisa nge-rap Lex. Udah ntar dibikinin liriknya gampang, makanya kayak sekarang liriknya udah jadi gitu kan. Udah lu ikut aja gitu. Nah yang ngerekamin itu Dikal. Yang ngerekamin tuh itunya, sound engineer-nya itu Dikal. Kata Young Lex, lu ikut aja lah. Akhirnya ikut semua kan, berenam. Cep, bikin lagu ganteng-ganteng swag. Rekaman, ya gitu prosesnya, sumpah. Lagu GGS tuh absurdnya gak karu-karuan guys, asli. Terus udah kan diajak kayak, yaudah ikut aja lah Kal. Boleh Lex, udah boleh gitu. Dikal seneng gitu, boleh. Dikal kayak seneng banget gitu kan. Terus diajak Dikal, yaudah kan, bikin lagu berenam, syuting kita bareng-bareng, set, keren. Kita konsepnya harus beda guys, mantap. Kenapa? Kita kan sekarang YouTube tuh main aman-aman doang. Pokoknya scene Jovi itu harus ada cewek cantik, toketnya gede, katanya gitu kan. Yaudah ajak-ajak temen gue tergantung gue, gitu. Ya adegannya Jovi gitu-gitu, wah, kecuali gue, wah, cita-cita jadi haji ya. Gue berusaha tetap pencitraan. Terus udah syuting tuh kita upload. Tak, pas di upload, viral banget ternyata guys. Gue kayak, anjing lagu GGS viral guys. Kata yang di grup kayak, viral banget gila. Baru sehari 1 juta views kata yang les gitu. Lah pada saat itu belum ada kasus, belum ada kita belum ada kayak generasi perusak bangsa, belum ada tuh, masih aman. 3 hari ke depan, 4 hari masih aman lah gitu. Sampai ada YouTuber-YouTuber yang merasa bahwa wah ini bahaya nih. Ini bahaya, scene-nya Jovi udah cewek cantik begini, kalau followers mereka kan anak kecil semua. Nanti kalau nonton gimana nih, ngomong anjing bangsa gara-gara Arab nih gitu. Jadi kita diserang sama banyak orang. Tapi percaya nggak percaya, pada saat itu masih 3-4 hari pertama itu, kita begitu tuh viral, kita tuh diundang ke klub malam. Karena rapper-rapper itu kan biasanya performa di klub malam gitu kan. Gue sih ketemu lo. Kak cita-cita jadi harus. Masa minum cek ya? Gue sih gak dong, cita-cita jadi. Jadi gue diajak, kata, guys kita dapat perform di apa namanya di klub malam gitu. Karena emang yang Lex tuh pada saat itu setenar itu guys, setenar itu parah. Jadi gue pas oh iya bisa akhirnya cuma gue ada fotonya kok di Instagram gue Arab siapa gitu foto. Akhirnya kita perform GGS di Lucy in the Sky. Gue inget banget tuh kerjanya di Lucy in the Sky di SCBD. Perform tuh kita semua orang apa cuma dari lirik pertama Reza. Oh cuma balik ini nyanyi ya. Sampai cita-cita jadi lagi di kota cita-cita jadi hati gitu. Lu nyanyi lirik itu di klub malam tuh kayak ada yang salah gitu. Kayak orang lagi minum alkohol, cinta-cinta. Apa gua berdosa ya? Iya sumpah, gua di klub malam tuh selalu gua benci banget bawain lagu GGS karena lirik gua paling islami di situ. Gak semua orang lagi mabok, itu kan aneh banget itu cinta jadi haji lagi ya. Gak salah nih, haram nih, soal gua gak diterima 40 hari gitu. Jadi salah gitu, tapi ya karena GGS ini ganteng-ganteng sirgala, guys. Bentar, ada lagi mabok gitu. Jadi haji, bodo amat dan dosa-dosa lah gitu. Akhirnya udah kita nyanyi dan di situ pertama kali dalam
hidup gua nih pertama kali seumur hidup gua akhirnya nggak ada orang yang nyamperin gua kayak bang kayak mau ngucu dong nggak ada udah nggak ada di situ kayak cewek-cewek jaksel paling cewek-cewek jaksel itu kan kalau lagi di klub malam wah udah paling cantik paling oke susah dapetinnya dan itu mereka foto sama gua gitu kayak wah bagaimana foto dong dan nggak ada gelagat-gelagat banget kan ngucu dong nggak ada udah mulai apa pelan-pelan image komedian gua mulai hilang. Gitu loh, makanya ini kenapa alasannya gue nerusin rapper-rapper itu karena gue merasa bahwa akhirnya gue gak ada orang yang ngecengin gue kayak ih kok mau sih pacaran sama pelawak, udah gak ada akhirnya gue jadi keren gitu dan ternyata faktanya ya yang Lex pada saat itu sebelum kena kasus banyak dia itu digandrungi sama cewek-cewek di Jakarta, SMA-SMA jadi gue deket nih sama satu cewek lagi anak SMA 6 gue kan SMA 6 nih keren apa keren bulungan gitu kayak sekolah gaul nah gue pada saat gue kenalan sama apa jalan sama ini cewek kamu kan temennya yang ngecer iya kita tau lagi itu tau aja ya kan oh nah gue baru nyadar oh jalan apa sempat kenal itu oh kamu suka lagu itu keren banget satu anak SMA 6 seneng banget oh aja ya kan oh aja ya kan gitu. Dan ketika gue, oh dari situ gue baru nyadar ternyata yang Alex itu sekeren itu. Kalian cuma tahu jelek-jeleknya doang. Ya Alex itu dulu keren banget, parah. Belum ada dislike, jadi masih keren semua gitu. Oke guys, itulah video dari stand up komedinya Kemal Palevi yang judulnya MKMS Young Lex dan Sejarah GGS. Oke, jika teman-teman ingin merekomendasi apa untuk saya mereaction video apa, komen saja di bawah. Semoga menghibur teman-teman penggemar YouTube yang masih setia. Oke, jangan lupa seperti biasa, subscriber. Karena subscriber itu tidak bayar. Dan juga like. Terima kasih teman-teman. Salam.